Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi di channel Nafila Entertainment. Oke, konten kali ini sesuai yang ada di judul. Jadi saya mau ke kantor pos untuk mengambil barang orderan saya kemarin. Jadi kemarin saya order marmut dari Jember. Kenapa saya selalu dari Jember? Karena kalau di Jember itu harganya murah. Ya mungkin karena apa nggak tahu pasaran ya, karena harganya murah sekali. Makanya saya di sini saya order marmut jenis agouti yang betina siap kawin. Oke, jadi biar durasinya nggak terlalu panjang, singkat cerita ini saya sudah ada di kantor pos dan nyampe di rumah, dan sekarang kita bakalan unboxing dan mereview marmut yang ada di dalam kotak ini ya. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya, pencet bell-nya supaya kalian bisa tahu video-video terbaru dari channel kami. Dan mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin teman-teman mau order marmut di saya, sementara ini masih anakan hitam polos, ada 5, sisa 5 ya. Mungkin teman-teman ada yang mau order lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, ini untuk marmut agouti warna tupai, warna bulu tupai ya. Dan alhamdulillah marmutnya sehat ya. Dan pakan yang ada di dalam keranjangnya ini sudah habis. Marmut ini kata orangnya ini sering dikumpulkan dengan pejantan. Jadi saya cek apa ada anaknya di dalam perutnya, karena perutnya sih ya lumayan agak besar. Apakah ini marmut hamil? Dan kalau menurut saya, kalau memang hamil pun kayaknya ini hamil muda kayaknya, karena ini masih belum pernah beranak sama sekali kata orangnya. Masih, biasanya orang Jawa menyebutnya itu masih tembean ya, masih pemula, masih gimana ya nyebutnya, remaja ini. Tapi kayaknya ini sudah dewasa marmutnya. Kalau saya tanya-tanya harga di sekitar Jawa Tengah, Malang, Kediri, kan banyak sih ya peternak marmut hias. Ini biasanya harganya 250 ke atas, apalagi yang usia segini dewasa ya. Dan ini saya ambilnya itu murah. Dan ongkos kirimnya dari Jember ke Lumajang itu hanya 10.000, karena ini hewan ya, bobotnya itu ada 1 kilo lebih ya. Mungkin kalau cuma 1 kilo pas itu mungkin sekitar 7 atau 6 ribuan. Dan karena ini hewan dan keranjangnya saja sudah berat, dan apalagi di dalamnya itu ada rumputnya, dan rumputnya sih ya nggak terlalu banyak, karena di dalam waktu saya ngambil di kantor posnya rumputnya sudah habis bersih. Dan alhamdulillah marmut sampai di rumah selamat ya, dan marmutnya ya juga baik-baik saja, sehat-sehat aja. Dan nanti ini bakal saya kawinkan dengan si silver, karena aku juga kemarin dapat warna silver. Kalian bisa cek di videoku yang lainnya, di situ banyak video-video marmut yang sudah saya ternak dari 2 bulan yang lalu. Untuk awal saya ternaknya marmut hitam polos, anakannya juga masih tinggal 5. Mungkin teman-teman ada yang minat, silakan tulis di kolom komentar, nanti pasti saya respon. Untuk pengiriman area Lumajang, Jember, Probolinggo bisa kita kirim melalui kantor pos ya, 1 hari sampai. Untuk di luar kota atau luar Jawa Timur itu kirimnya lewat jalur kereta supaya aman dan pengirimannya cepat, 1 hari sampai. Dan untuk transaksinya sistemnya bayar dulu baru barang saya kirim. Kalian sebelum kalian transfer, kalian silakan pilih-pilih marmut yang nantinya pasti saya kirimi videonya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa pencet bell-nya juga supaya kalian bisa tahu video-video terbaru dari channel kami.
dan kalian bisa cek videoku yang lain atau kalian klik salah satu video yang ada di depan kalian ini. Oke, terima kasih.